Weh, balik lagi bersama Vici dan juga Wahyu Slow. Slow. Ya kan, karena ku slow. Oh, beda ini ya? Slow. Oh, beda, Pak. Kalau slow gerakannya gini, Pak. Gini. Iya kan? Itu refleks aja atau emang refleks. Konsep? Refleks aja refleks itu. Ya. Spontan. Gini-gini kan, jadinya setiap ngedenger lagu slow, karena ku slow. Pasti tangan langsung gini. Iya. Kayak ke distract gitu kan. Oke, baiklah. Viewers, kita udah masuk di segmen ketiga. Aduh, Kawayu slow-nya di sini lagi radang ya, Kak ya. Batuk-batuk aja dikit. Batuk dikit, tapi tetap semangatnya tidak pudar. Kalau pudar jadinya nanti rosa. Iya benar. Aku rasakan pudar dalam jangan. Hancur. Coffee World seperti biasa yang sudah Vici janjikan di segmen ketiga kita bakalan ngobrol-ngobrol di resop yaitu requestan sobat ngopi. Jadi buat kamu yang ada di rumah yang pengen ngobrol sama Wahyu Slow, silakan telepon dari sekarang juga. Yuk, cus langsung udah dibuka nih ya. Di 0813-8863-3572. Dari Sabang sampai Merauke, kita tunggu siapakah penelpon yang akan berbincang bersama Wahyu Slow. Hah? Karena dari tadi sebelum dibuka udah banyak masuk terus ya? Udah banyak yang masuk, pengen ngobrol sama dirimu. Wah, dirimu rasanya, juga kayaknya. Aku kan emang pesonanya luar biasa. Wih sih. Ada penonton, loncengnya diketuk Kak Wahyu Slow, lonceng keajaiban. Nah, langsung disapa. Halo. 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 Haslo. 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 Apa paslo? Apa buslo? Halo. Ya, siapa di mana? Ya, terputus. Sekejam itu apa kita ajak main dulu TikTok kali ya? Sambil nunggu penelpon. Luar biasa. Ada lagi masuk. Silakan diketuk Kak Wahyu. Halo. Halo. Pak Slow, Ibu Slow. Halo. Ah, ya Pak halo. Slow. Siapa di mana? Saya. Dayat. Saya siapa? Soekarno. Wicaksono. Di tengah. Sulawesi Tengah. Oh, jauh ya. Jauh sekali. Ya. Ya, iyalah. Boleh tahu namanya siapa, halo, Bapak? Namanya siapa? Boleh kirim-kirim? Boleh, Pak. Oke, kirim, boleh. Mau kirim makanan, Pak, ke sini. Mau kirim apa? Pak Wicaksono, oke. Oh, kirim salam. Kirim salam buat siapa, Pak? Silahkan. Kirim satu buat diketawain. Buat keluarga. Oke. Buat keluarga. Keluarga silakan. Buat keluarga di rumah. Hmm. Bapaknya di mana, Pak? Di rumah apa lagi di kantor? Ternyata bapaknya di rumah juga. Istilahnya keluarga enggak ya? Bapak Wicaksono mau ngobrol enggak nih bareng sama Wahyu Slow? Iya. Amin. Amin, 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 amin. Doa terbaik kembali ya, Pak. Ceritanya kita keluarganya juga. Silahkan mau ngobrol sama Wahyu Slow, mau nanya-nanya mungkin boleh. Iya, kayaknya sinyalnya agak-agak terputus-putus gitu ya. Iya, sinyalnya agak-agak terganggu ya. Dari Sulawesi Tengah bergabung hari ini, oke. Lagi ada delay ya, halo. Mungkin mau menantang Wahyu Slow untuk nyanyi lagu dangdut? Oke, sudah terputus. Halo? Ngomong di TV saya. Ya? Dia ceria banget ya. Itu yang diperlukan. Oke. Okay. Wicaksono, terima kasih banyak sudah bergabung ya, Pak ya. Oke. Okay? Iya, oke. Okay. Itu dia ya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ada lagi penelpon. Ayo kita ketuk lagi. Ramai sekali. Hmm. Halo. Datang-datang langsung bilang romantis. Romantis loh, so sweet. Kok makan gratis kan? Yeah. Siang-siang dia nyari bapak makan gratis. Oke, boleh tahu siapa namanya di sana? Halo? Dengan siapa di mana? Halo, sepeda. Halo. 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 Halo.
lanjut. Putus lagi. Lanjut dong. Ini udah mau goyang nih. Yang digoyang-goyang ya. Asik tuh kan dia langsung coba. Diam-diam Anda pecinta dangdut ya, Pak ya? Oh, semua lagu menikmati. Itu. Nanti kita tantang, pokoknya aku tungguin. Ada lagi menelpon. Silakan gawai Uzlo dimainkan loncengnya. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Apakah ini halo, Pak Slow? Selamat siang. Selamat siang. Ini serius nih. Kakak ya, panggil kita ya. Kakak ya. Kakak namanya boleh tahu siapa? Dengan Cika. Oke, ya. Cika. Kalau di sana Cika, kalau di sini Civi. Ya, bukan ya, beda. Cika, kamu mau ngobrol sama Wahyu Slow, silahkan. Halo. Iya, halo. Cika. Oh ya, Cika di mana, Cika? Iya, dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Dari Jakarta. Silakan mau ngobrol-ngobrol bersama Wahyu Slow di sini. Boleh. Wih, katanya. Kan lagi. Mau nanya-nanya album barunya dong? Iya, boleh. Kakak Cika. Wahyu Slow-nya. Untuk lagu terbaru, aku baru rilis kemarin itu yang judulnya Baper. Itu udah bisa juga dilihat di YouTube channelnya Indo Semar Sakti. Bisa juga di platform musik juga udah ada semuanya. RBT-nya juga udah ada. RBT-nya udah ada? Udah ada juga, jangan lupa aktifkan juga. Aktifkan ya. Kak Cika udah pernah denger belum lagu terbarunya yang Baper? Belum nih, nanti sebentar lagi kayaknya YouTube deh. Wah, harus ya. Thank you loh. Udah follow Instagram belum? Iya. Kak Cika. Iya. Kak Cika jangan lupa di follow juga ya Instagramnya. Oke, silap. Nanti oke. Di follow ya. Mau minta dinyanyiin gak sama Wahyu Slow? Boleh dong lagu yang terbarunya dinyanyiin sedikit. Oh, oke. Okay. Bisa aja nyentilnya. Silakan. Tapi jangan baper ya. Cie. Kayaknya baper, wajib baper. Kamu baper. Mungkin kamu kebanyakan mecin. Huh? Kamu baper, makin baper. Coba kurangi makan gorengan. Itu dia sepotong lagunya. Luar biasa jenaka. Spesial buat Kakak Cika. Jenaka sekali lagu Anda, Bapak. Luar biasa, jadi penasaran saya. Oke, Kak Cika ada gimana lagi. Kakak Cika udah puas? Ada lagi? Ya. Ya? Oke, sudah terputus. Oke, terima kasih banyak Kak Cika di Jakarta yang sudah bergabung. Ada lagi penelpon? Yuk, langsung saja diketuk. Halo? Halo, siapa di mana? Where are you? Halo? Aduh, terputus lagi sinyalnya. Aduh, yang di sana putus, yang di sini baper. Patah hati, di sini baper. Iya. Ada lagi penelpon masuk? Silahkan diketuk langsung. Lonceng keajaiban. Halo, siapa di mana? Halo. Ya, siapa di mana? Kopi santai. Santai. Kayaknya yang bilang wihinya harusnya bapaknya. Oh, iya benar ya. Kita yang bilang kopi santai. Bapak, aku mau dengar wihi dari bapak ya. Kopi santai. Halo, Mas Wahyu. Halo. Yang ngegas pengen ngobrol. Langsung deh sikat deh. Dengan bapak siapa tadi? Belum kenalan kita. Belum kenalan. Silakan kenalan dulu. Ya, halo. Dengan siapa, Mas? Halo. Ya, halo. Namanya siapa, Mas? Farel. Di mana Farel? Farel di mana tinggalnya? Di Papua. Wow, Papua. Wow, luar biasa, Zahu. Sejauh jarak mata memandang. Oh, tanah Papua nih. Ini dia. Papuanya di Papua di mana? Di Jayapura kah? Di Sorong kah? Di Fakfak. Oh, Fakfak. Salam kenal. Selamat nih, Mas Wahyu. Iya, Kakak Farel. Iya.
Mau ngobrol apa nih? Mau nanya apa sama Wahyu Slow? Silahkan. Cuman mau tahu aja nih, Mas Wahyu. Udah berapa lama? Nikah. Udah berapa lama? Berapa lama nikah? Alhamdulillah, sebenarnya belum. Sebenarnya belum nikah, belum nikah. Mudah-mudahan lagi sih, calon, lagi ya? Mudah-mudahan secepatnya lah. Amin, amin. Dapat gacoan karena di lagunya juga udah jodoh tak akan kemana ya. Tuh. Jangan-jangan kebanyakan mecin sama gorengan. Ya, mecin sama gorengan. Tuh. Oke, Farel, kamu mau nanya apa lagi? Silakan mau curhat mungkin sama Wahyu Slow atau minta solusi, silakan. Barangkali nanti jadi lagu loh. Oh, iya benar. Katanya kan. Itu dong, boleh dong yang ini dong, yang album terbarunya aja deh, Mas Wahyu. Lagu terbaru diputar ya nanti ya untuk acara ya. Oh, siap. Pokoknya stay tune terus, nanti bakal dinyanyiin di sini. Ya, pokoknya. Full pokoknya. Full lagu full terbarunya yang berjudul Baper nanti dibawain. Jadi semuanya harus stay tune terus ya. Harus, wajib, kudu, pantengin terus dan jangan lupa dicek. Yui. Di YouTube-nya udah ada video klipnya ya. Siap. Video liriknya udah ada di YouTube channelnya Indosmar Sakti. Bisa langsung dicek juga. Dicek juga sekarang pokoknya segala-galanya. Segala-galanya tentang Wahyu Slow ya. Oke, Farel di Papua ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Kak Farel. Ada. Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak dari Papua. Jauh salam sekali, slow ya. Buat Papua. Salam slow katanya. Pasukan fans Kak Wahyu namanya apa nih? Geng Slow. Geng Slow. Geng Slow. Geng Slow yang ada dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa sekali pesona Wahyu Slow ya. Sampai ke Papua dan di sana pun ternyata pesona Anda masih ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Bukan masih ada, memang ada selalu. Ada selalu ya. Pada baper kayaknya ya mendengar dari lagu-lagu Anda ya. Dan di sini katanya ada apa lagi Kak? Di sini ada teman Wahyu yang mau telepon. Oh. Dan ini sangat-sangat misterius. Siapa tuh? Katanya sih teman-teman kamu. Teman. Katanya, tapi aku tidak tahu. Bagaimana kalau Anda tebak itu siapa namanya? Oke. Coba. Coba yuk. Kita dengarkan suaranya. Katanya penggemarnya sih sangat-sangat misterius. Apakah ini? Silahkan. Halo? 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 Apa nih? Ya, halo. Ada raba-raba deh itu suaranya kan? Halo? Halo? Iya. Ini. Siapakah di sana? Anda tebak. Ngobrol lah, ngobrol, Ce. Ngobrol dulu deh. Biar nanti Kak Wahyu Slow tebak siapakah dia. Apa kabar, dia? Bro? Baik, baik. Lagi di mana nih? Lagi makan. Makan di mana? Di salah satu mukla di Gandaria. Hah? Di mana? Di Gandaria City. Gandaria City. Gancit. Nah. Apa nih ya? Kakaknya, sudah berapa lama kenal sama Wahyu Slow? Oh, udah bertahun-tahun kali ya. Cuma bertahun-tahun? Akhir-akhir ini kayak memang udah lupa kali mungkin karena jadi artis atau gimana, memang udah agak lupa kayak. Aduh, pedes banget ini. Tapi boleh tahu gak sih Wahyu Slow itu aslinya orangnya gimana sih? Aslinya dulu orangnya gimana? Aslinya sih dulu baik ya. Banyak apa, easy going lah. Lucu gak anaknya? Anaknya emang uye gitu gak sih? Iya memang begitu sih, cuma gak tahu ya, ya mungkin akhir-akhir ini aja kali mungkin lagi ya banyak kesibukan. Bule, gue tahu lo bule. bule. Ini bule nih, kasih temen gue nih. Ini bule bukan katanya nih, bule bukan nih. Bukan. Siapa itu gak kenal? Wah, bule nih, si Fadli nih. Bule Arab nih. Bule Arab. Ini brother gue yang susah diajak ketemuan nongkrong dia sebenarnya, bukan gue nih. Oh, yang gimana sombong nih? Dia nih. Terbalik ya, kita. Oh, bagi bener kan? Bener gue. Bener ada Kak Fadli di sana. Wow, halo. Luar biasa sekali. Ketebakan juga. Jadi siapakah gerangan di sana? Apakah Anda memiliki hubungan yang sangat spektakuler dengan orang ini? Ini teman dekat banget dulu dari zaman sekolah. Kebetulan SMA. Oh, SMA. Okay. Sempat juga satu band juga. Dulu masih mainin bandnya Linkin Park. Dia bagian jadi Mike Shinoda, gue jadi Chester-nya. Coba dong nostalgiaan. Le, lu masih inget nge-rap enggak, Le? Gimana nge-rapnya? Silakan. Barengan, ayo. Apaan nih?
Kenapa sekarang repotin? Iya bisa, sering malah. Jajal dong, kolaborasi, kolaborasi. Kolaborasi. Lagu apa kira-kira yang bisa dinyanyiin bareng? Ya mumpung itu, kan kalau di sana berat nih, kalau di sini kan baper. Oh, iya. Ya, makanya biar kita berbaper-baperan Ria. Jadi biar sekalian yuk ngebaperin Ria yuk. Lagu apa nih kira-kira boleh. Yang lagu lama yang sendiri nyanyiin apa tuh? Dulu tuh Linkin Park tuh kayak Indian lah ya. Hampir perasaan dulu maininnya slow rock yuk, Emerson gitu main. Bohong lo. Dulu kita nyanyi itu zaman ya main Linkin Park gitu-gitu, terus Korn. Coba dong. Korn. Kan lu anak metal juga nih dia nih. Kalau Vici mah kan anak dangdut, mana ngerti. Vici mah taunya gendang sama suling doang. Yeah, by the way, gimana kabar, Le? Duh, lama enggak? Udah lama lo enggak ketemu dia. Ketemu dong, biar baper. Le, sini, Le. Sekarang, Le. Apa tuh? Apa tuh? Ke sini. Ini. Makanannya belum keluar nih, udah ke sini. Oh, makan enggak ngajak-ngajak sih. Di sini menunggu, di sana menanti. Sungguh merasa bosan. Alah, halu banget ya. Kak Fadli nyanyi dong, katanya anak band. Biar baper nih aku nih. Udah enggak? Sekarang saya anak masjid. Masjid ya? Oh, anak masjid. Udah jadi kori ya, Le. Hah? Udah jadi kori. Hai, ini Kak Fadli nih. Oke, Kak Fadli, thank you ya udah bergabung di Kopi Santai. Le, thank you, Le. Jangan sombong-sombong, Le. Tuh. Mentang-mentang lo gak jadi artis, sombong lo. Saai, Kak Wayu. Oke, thank you, Kak Fadli. Thank you, Le. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Waduh, bisa aja. Salam buat istri. Assalamualaikum. Oh, udah merit, udah merit. Udah merit. Oh, udah merit berarti jangan dibaperin deh kalau yang itu. Nanti saya disikat. Aduh, Kak Wahyu, banyak sekali penelpon yang ingin berbincang bersama Anda sampai sahabat yang lama aja masih ingat. Dan Anda pun masih bisa menjawab ya. Dan tadi saya agak kesalahan sedikit kan. Enggak taunya ternyata maksudnya special guest gitu kan. Malah saya ucapkan tadi ya, tapi enggak tahu kan pertamanya siapa. Enggak tahu. Enggak tahu ada meramu-ramu gitu yeah. Kan. Tapi suara suaranya tuh masih awalnya nggak tahu tuh tapi lama-lama oh nih suara bule nih. Tapi bikin baper nggak? Bikin baper. Baper pengen nangis ya? Enggak, aku karena kebanyakan itu aja. Apa? Kebanyakan mecin. Jadi kayak saya. Oke baik. Ada di sini kita mau main games. Kalau tadi udah nelfon-nelfonan Ria, ya kita keep dulu deh telepon-teleponannya ya. Karena di sini Vici juga pengen ngerjain lagi Wahyu Slow biar kita tambah akrab bersama akrab. Anda. Makin akrab. Biar makin santai. Enggak mau biar makin sayang aja. Aku gini sayang. Panggilnya sekarang berarti Babs. It's you, Babs. Oke, Babs, biar makin baper, Babs. Wahyu Slow, katanya di sini ada fakta terkait dengan Anda yang mengidolakan musisi pop Jason Mraz. Suka betul? Juga. Ada? Terus suka juga, tapi lebih suka sekarang sebenarnya Bruno Mars kalau di luar ya. Oh, Bruno Mars. Bruno Mars, Brian McKnight, gitu. Kalau misalnya melihat lagi tren daripada penampilan Anda nih saat ini, lebih ke arah siapa sih? Kalau untuk fashion? Sebenarnya kalau fashion nggak ngarah ke siapa-siapa, pokoknya yang dipakai nyaman buat diri sendiri aja sih. Oh, nggak ribet ya? Nggak ribet pokoknya. Oke, okay. Tapi kalau rambut Aldi kepang-kepang ini, disebutnya apa sih Kak? Ini namanya Bright Box. Nah itu mengikuti siapa? Ini nggak ngikutin juga. Waktu itu sebenarnya dulu suka kondro, kalau dulu udah lama, zaman masih rambutnya full. Cuman mau coba yang baru aja kan, kebetulan nanya sama yang hairstylistnya, si Edo. Dok, lagu di rambut gue diapain ya, sih kayak gitu. Akhirnya dibikin bright box ini lah. Ini rambut asli bukan, Kak? Rambut asli disambung juga ditambah rambut sintetis. Oke, rambut asli dengan rambut sintetis. Mau pegang? Berat nggak ya? 15 ribu. Aduh, saya bapak bikin saya baper deh. Ini dia saya pegang rambut Wahyu Slow, luar biasa. Anda nggak bisa kan di rumah, ini berat loh. Lumayan, ya? Tapi nggak terlalu. Paling kalau pas lagi keramas aja berat. Karena basah. Kalau keramas tetap dibasahin? Dibasahin. Di salon atau sendiri? Awalnya di salon. Kalau sekarang sendiri? Dua hari ke salon. Lama-lama persen sama aja. Bisa lah sendiri, udah kerjain sendiri. Tapi Anda harus tetap menjaga akar rambut ya, Kak. Iya, ya, betul. Biar nggak rontok. Nah, biar nggak rontok,
Nah itu biar mengurangi aja. Untuk mengurangi pakai ini. Oh iya benar ya. Dermagif Hair Serum. Pas banget ini ya. Bisa menjadi solusi yang tepat untuk Kak Wahyuslo. Kalau misalnya Kak Wahyuslo ingin menjaga akar rambut. Akar rambut biar gitu. Makin kuat ya pakai ini. Biar makin kuat dan juga bisa membantu untuk menumbuhkan rambut. Oh gitu. Itu karena mengandung redensil yang mampu menumbuhkan anak-anak rambut ribuan rambut di kepala kita. Nanti saya mau pakai lah biar di sini langsung cepet di sampingnya. Coba ya, nanti coba abis ini. Boleh. Ini adem-adem gitu loh. Adem ya? Adem banget. Pokoknya bikin baper deh. Adem jadinya. Ih, beneran. Itu dia ya. Oke, Wahyuslo. Kalau disuruh milih ya, kita main tebak-tebakan tapi jawabnya cepet. Oke. Rambut gondrong, rambut gondrong tapi bau atau rambut botak? Gondrong. Aduh, gondrong bau lagi. Botak deh. Botak. Oke. Dirayu atau merayu? Dirayu. Kancing lepas atau zipper nyangkut? Kancing lepas. Barang yang wajib dibawa kalau pergi? Kacamata. Cewek rambut panjang atau rambut pendek? Rambut panjang. Mati mendadak atau gila mendadak? Gila mendadak. Dijauhin mama mertua atau dijauhin fans? Dijauhin... Wow! Mama mertua. Mama mertua. Karena belum ada mama mertua. Oh iya benar-benar. Kebiasaan paling aneh? Kentut. Kentutnya kayaknya bunyinya siul ya. Iya. Ya gitu benar. Jalan di got atau jalan di tengah banjir? Di tengah banjir. Oke, jalan di tengah banjir. Ah, gampang sekali pertanyaan saya ya hari ini. Oke, kalau ngomongin masalah baper sendiri nih, kita akan berbaper-baperan ria, tapi kayaknya nikmatin lagu satu dulu yuk. Yuk. Nanti kita baru lagi ngomongin masalah baper ya. Oke. Oke, Kopi Mercy yang ada di rumah, kita dengerin lagu dulu yuk yang satu ini sebelum kita lanjut dengerin baper. So, check it out. Masih bersama Vici dan juga Wahyuslo di sini ya. Luar biasa sekali pesona Anda lagi-lagi ya. Saya sangat terkesima di sini kedatangan Wahyuslo. Dan di sini Vici pengen ngebahas tentang lagu baper ya. Yep. Ngobrolin masalah lagu baper ini menceritakan tentang apa sih sebetulnya? Ini menceritakan tentang generasi sekarang. Generasi mecin. Generasi mecin. Okay. Generasi mecin. Kau millennials. Millennials. Mm. Karena banyak banyak orang-orang yang sensinya tinggi gitu, gampang tersinggung. Ya itu tadi yang aku ceritain tentang ngelihat status orang tiba-tiba langsung baper, ngambek. merasa disindir gitu-gitu, ngambek. Mudah tersinggung, jadi terbesitlah untuk menyanyikan lagu baper ini. Dan ini pencipta lagunya pun masih sama sebelumnya ya. Yang kunci. Itu dia. Kemudian untuk video klipnya sendiri sudah ada. Video klipnya kemarin lagi proses, lagi tinggal nunggu pengeditan. Hmm? Jadi mungkin sebentar lagi di launching. Sebentar lagi di awal Maret mungkin udah bisa. Awal Maret udah bisa mengudara di YouTube. Oke, untuk Kopi Wars yang ada di rumah mungkin bisa dikasih tahu Kak, YouTube-nya di mana supaya bisa jaga-jaga nih. Instagram di mana, YouTube-nya di mana, silahkan. Kalau untuk video liriknya udah ada di YouTube channelnya Indosmart Sakti. Nah, nanti video klipnya juga bakal di upload di YouTube channelnya Indosmart Sakti. Terus jangan lupa juga di subscribe juga YouTube channelnya Indosmart Sakti dan juga Wahyuslo Official, itu yang pribadi. Oh, Kak Wahyu pun bikin YouTube sendiri? Bikin YouTube sendiri juga. Oke, ini kontennya tentang apa kalau dari Wahyuslo? Kontennya lagi bikin vlog-vlog gitu juga, nanti mau ada podcast juga, kayak gitu-gitu. Oke, berarti berkarya juga nih di YouTube. Untuk itu, Kopi Wars yang ada di rumah wajib nih nge-subscribe. Subscribe. Ya. Di mana tadi namanya? Di Wahyuslo Official. Wahyuslo Official. Kalau Instagram juga ya, jangan lupa ya, follow ya. Kegiatan sehari-harinya di mana? Wahyuslo14. Wahyuslo14 yang centang biru. Alhamdulillah. Udah centang biru aja nih. Jadi pengen deh Vici deh, nanti aku follow fullback ya. Siap. Oke, okay, baiklah. Awas kalau nggak fullback aku tandain ya. Iya. Oke, gimana kalau misalnya sekarang waktu kita untuk berbaper-baperan Ria. Berbaper-baperan. Tapi nggak lupa di sini Vici mengucapin makasih banyak loh Kak Wahyu. Sama-sama, udah datang ke Kopi Santai ya. Mudah-mudahan nggak bosan nih ketemu sama aku. Enggak, tapi baper nggak ketemu aku. Aku santai ketemu kamu, enak. Oh, santai ya. Ayo, baiklah. Kalau gitu kamu bisa ngebaperin deh Kopi Wars yang ada di rumah. Okay. Silakan bersiap-siap di sana. Siap.
Itu dia ya, Coffee Words ada di rumah. Biar Kak Wahyu Slow di sana bersiap-siap untuk menyanyikan lagu Baper terbarunya ya, single terbarunya. Dan di sini Vici juga mau ngingetin buat Coffee Words yang ada di rumah untuk terus bergabung bersama Vici pas saya di Kopi Santai yang tayang dari hari Senin sampai dengan Kamis tiap jam 12.30. So, kita juga akan kedatangan keseruan-keseruan yang lainnya pastinya di minggu selanjutnya. Dan di sini ada sosial media dari Kopi Santai. Silahkan dicek sekarang juga ya. Yang ada di bawah sini ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Pokoknya yuk buruan bergabung di situ sekarang juga ya. Biar kamu gak ketinggalan keseruan selanjutnya. Dan di sana bagaimana? Sudah siap kah kakak-kakak? Siap? Oke, sudah ready untuk menyanyikan lagunya. So, langsung aja yuk. Vici pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Dan ini langsung saja sebagai penutup akhir perbincangan kita hari ini. Penampilan spesial dari Wahyu Slow dengan lagunya Baper. So, check it out.